Oke, selamat sore. Saya akan mencoba berbagi tutorial cara menghidupkan kamera seperti ini juga supaya terlihat ketika kita melakukan perekaman layar seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau di Filmora itu seperti ini. Biasanya kita masuk ini sudah terbuka seperti ini. Pilih record, kemudian dari sini dari screen, kemudian pilih di sini. Nah, nanti di pengaturan ini yang perlu dicek seperti itu di sini. Nah, ini karena saya sudah hidup seperti ini ya. Jadi sudah ada. Biasanya ini kalau sudah terceklis nanti otomatis dia akan ada kameranya seperti itu. Jadi kalau sudah dapat sudah ada kamera seperti ini, jadi tinggal nanti tinggal tombol mulai gitu ya untuk rekam seperti itu. Kemudian setelah seperti ini kita sudah bisa nanti mempresentasikan apa yang mau kita presentasikan, misalnya seperti ini ya, pembelajaran ya, ini ditutup dulu, tutup misalnya ini ya, pembelajaran ini ketika kita presentasi ini juga kita bisa geser misalnya ke sini ya. Nah, supaya tidak mengganggu, bisa juga dikecilkan. Nah, nanti bisa diatur seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut. Ini misalnya mau seperti ini, mau presentasi. Jadi, simpel sebenarnya ketika untuk mengatur ini ya, supaya bisa terlihat wajah kita juga ketika melakukan perekaman. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ini kita lagi seperti yang tadi dari awal, kemudian pilih green screen. Setelah itu kita